belakangan ini tuh aku sering lihat di TikTok lewat kayak salah satu rekomendasi tempat hits Mojang Bandung. Urban list, urban orang Bandung list. Wedeu. Pendapat cool member banget. Ini cowok saya aku guys, aku kenalin pertama kali. Behind the Sun. Jadi, kita baru banget nih mau keluar. Hai. Mau pakai softline lagi, sebentar cuma masih culun guys. Dengan rock Citayam Fashion Week. Ah, ya kita hitam-hitam. Ah, ya. Kalau kalian tahu, aku bakal bangga karena aku selesai packing, ganti baju, rambut, make up dalam waktu 30 menit doang. Hai guys. Bidong lah. Ya, aku sama Clara tadi telat bangun, jadi kita belum enak. Misi. Kelihatan kan siapa yang pertama keluar kamar dan siapa yang ngaret. Maaf nih aku. Jadi sekarang kita baru banget check out. Halo, lagi mau makeup. Sekarang kita mau ke iRadio jam 9, kita bakal siaran. Jadi sekarang kita lagi on the way. Kita udah sampai di iRadio. iRadio. First time radio kita di hari Jumat, di hari terakhir kita. Dan jadi kita akan ada 4 radio hari ini, 4 atau 5 gitu. Sampai malam. Radio sekarang kita mau lanjut konten yang lain. Hai guys, ini kita baru banget selesai. Happy, seru banget tadi sama kakak-kakak di radio. Kita goyang-goyang vlog bareng. Kita lagi di Tayang Space. Kita jadi kemarin kita sempat ke Oz Radio. Nah, Oz Radio itu ternyata dia tuh ada siaran di sini juga, terus kayak di sering lihat di TikTok lewat kayak salah satu rekomendasi tempat hits Mojang Bandung. Mojang Jakarta. Karena sekarang kan jadi kita sekarang udah jadi urban, urang Bandung. Nah, kayak kita harus kesini. Terus kalau lagi gini guys, Jo baru dak urban list, urban orang Bandung list. Wedeu. Jadi di sini tuh temanya dan konsepnya tuh Korea-Korean gitu guys. Jadi lihat deh, banyak makanan dan minuman nih Korea-Korea. Ini enak banget. Ini cowok saya aku guys, aku kenalin pertama kali. Nama Hechan, dia adalah kakang Bandung. Dan sekarang aku lagi LDR-an sama dia. Aku mau beli deh gantungan untuk di handphone sama foto aku. Ini bakal aku gantung sih di handphone aku. Atau kan nanti aku mau beli light sticknya buat nonton konser Born Pink. Guys, tadi aku habis jajan PC sama aku beli gantungan. Gantungan so cute. Ini Lesserafim. Ini sisa satu Lesserafim karena Lesserafimnya katanya habis sold out. Oke, kita bayar dulu ya guys. Tuan, karena mami aku suka Suju Super Junior. Terus aku beli Lisa, aku beli Rose, aku beli Jisoo sama Jennie. Kan aku nggak dapet kan di Oreo. Nah akhirnya aku beli nih, ada Lisa, ada Jisoo, ada Jennie, ada Rose. Aku adil kan, aku nggak ote-otean, beli semua. Guys, kali ini mau beli dua doang. Guys kata videografernya, katanya seremoni kita yang buat ngisi soalnya itu hilang. Ini nih guys yang kayak gini. Kalian lihat gak ini di mana? Soalnya dia tadi nggak lihat di mana. 7. Lucky 7 aja deh, 7. Karena NCT Dream bertujuh. Guys,
kita udah selesai di Taehyung dan aku sangat konsumtif banget ya, banyak banget aku belanja. Dan sekarang kita mau ke Jardin, kita mau makan bareng sama MD. Let's go guys, see you on Jardin, bye. Hai semuanya, jadi sekarang kita lagi makan siang dan ada beberapa orang-orang yang asik, keren, dan pastinya ngerti tentang hal-hal di dunia entertain. Dan sekarang kita bakal coba untuk nanya ke mereka beberapa questions about Sun. Mungkin kita bakal dulu yang ke sebelah kiri. Coba, halo kak, bilang hai dulu dong. Hai, gimana? Yang pasti Sun ini adalah 5 gadis, 5 wanita yang benar-benar super talented. Kemudian juga bakal menjadi sebuah masa depan girl band Indonesia. Pokoknya Sun is the best. Makasih. Coba kalau kita ke sebelah yang di kanan. Saya Rio dari Pro 2. Nanti malam ke Pro 2 ya. Oke. Okay. Enak kan langsung ketemu ya ternyata ya. Seru-seru. Seru ya, lagunya asik. Itu bisa jadi most player di radio-radio di Bandung sebenarnya. Gitu. Jadi dan ternyata teman-teman Sun juga low profile dan baik-baik, seru. Kau Jan, gimana pendapat kakak tentang Sun? Aduh, Sun ini kan kumpulan 5 cewek ya, asik-asik banget sih, rame banget. Jadi harus denger sih lagu-lagu dari Sun, karena ini buat cewek banget. Terus juga selain itu beda juga dari yang lain, harus denger sih, beda banget. Halo kakak, kakak namanya siapa? Namanya Latri. Kak Latri, kalau yeah. Kakak namanya? Nabila. Oh sama! Oh my God! Menurut kakak, pendapat kakak tentang Ruben Sun gimana? Karakteristiknya bagus, lagunya juga oke. Mudah-mudahan kalian bisa, PR-nya adalah gimana caranya biar konsistensi aja ya, okay, di bulan tiga musik Indonesia. Menurut aku sih kayak unik banget ya, fresh banget. Dan menurut aku emang betul banget harus konsisten dan pokoknya tetap semangat. Halo, gue Gusti dari iRadio Bandung dan Hard Rock FM Bandung. Yeah. Halo Kak Gusti. Jadi aku mau nanya nih, sebenarnya kalau dari pandangan kakak, Sun itu kayak gimana sih? Sun ini adalah salah satu girl band yang cukup unik ya. Terutama kalau kalian baru dengar lagunya, pasti akan kaget. Pasti akan penuh dengan surprise. Karena apa? Karena banyak perpaduan jenis musik yang ada di singlenya mereka yang berjudul Shine itu. Sun itu ya keren, cantik-cantik, padahal juga. Mudah-mudahan kedepannya Sun tetap solid. Mudah-mudahan karyanya juga dikenal sama masyarakat Indonesia dan masyarakat luar juga. Makin sukses. Amin, thank you Kak Teguh. Nah itu dia, tadi kita tuh senang banget bisa dapat kesempatan promo di Bandung, ke tour ke radio-radio dan ketemu kakak-kakak yang keren banget. Kita banyak belajar banget, kita berterima kasih banget sama semua input dan supportnya dan buat semua harapan-harapannya. Kita bentar lagi ada radio, kisaran jam 6 kita ada siaran radio lagi. Cuma nanti sampai mobil aku mau bobo dulu biar nanti aku udah ada semangat dan energi lagi untuk siaran. Kak datang gak? Ya lu sini sini. Jangan lari. Ah, Sujin sih dipanggil. Dipanggil tuh sama Sujin tuh. Hai guys, kita udah di play 99ers 100 FM Bandung. Udah, itu tuh untuk kayak jadi diri sendiri aja gitu. Jangan jadi kita hey sekarang di Ardan Radio. Ini tuh kayak aku sering banget sih jujur denger Ardan Radio gitu kan di Bandung. Akhirnya kita hari ini ada kesempatan buat main ke Ardan Radio. Colorful banget ya. Ada Blackpink. Ada
kita di tempat Ardan. Dan kalian lihat deh, di sini ada kucing very lucu. Hai. Kalian lihat deh. Cumi. Dia nggak mau lihat, guys. Tapi dia sangat lucu. Across the universe. Hi, we are Sun. Sekarang kita udah lapar banget gak sih? Lapar. Kita bisa balik ke radio selanjutnya. Oke. Bye. Hai guys, kita udah sampai di RRI. Kita ada di Pro 2 Bandung ya guys. Benar, Pro 2 Bandung. Dan aku lagi makan permen untuk tenggorokan karena udah mulai gak sih? Kegiatan kita selama di Bandung akhirnya ini hari terakhir dan udah selesai. Yeay. Semua radio sudah kita kunjungi, sekarang kita kuasai. Kita pulang. Sudah kita kuasai. Sudah kita gebyar. Big thanks banget ya untuk semua radio yang udah ngundang kita. Sudah menjamu kita dengan hal-hal yang baik sekali. Thank you radio-radio Bandung. Dan kita sekarang udah jadi Teteh Bandung. Kita udah jadi Teteh Bandung. Ya, guys, kita udah dipanggil Teteh. Teteh San. Teteh San. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. See you on another video. Bye. Bye, sampai ketemu di Jakarta.